Siti, kau ambil yang paling tinggi. Lepas tu kau tak mampu beli baru, kau beli terpakai, tak apa. Kau round depan rumah dia. Kau pusing satu kampung. Kau kata Honda ni aku dah beli lama. Sepuluh tahun yang lepas. 7 tahun yang lepas. Dia tak tahu kau beli si janda ni. Kau dah beli si janda, dia tak tahu. Mana satu kah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Dah rupa baru nak bergaya tau. Baru nak bergaya. Eh, duduk sebelah Honda je pun. Duduk sebelah Honda dah terus jadi handsome je pun. Ha. Kau tengok, kau tengok. Cantik tak Honda ni? Eh, kereta ni full spec babe. V babe, V, I love you babe. Dia macam tu, V macam tu, V V V. V macam tu. Ah, tu dah cocok macam tu. Alamak, tersasar. Sorry. Ha, ya kak, kenapa kak? Ha? Kenapa orang perempuan suka Honda? Kenapa? Aduhai. Sebab apa? Ha, yang tadi cocok. Bukan masyuk. Masyuk. Malu aku. Aku tutup ke tengok. Saya sangat suka soalan akak ni. Dia tanya, kenapa perempuan suka Honda? Mari saya jawab. Sebab perempuan sekarang, dia nak naik Honda sahaja. Nampak abang Honda dikira masyuk. Kalau tak ada Honda, tak masyuk. Jadi anda kena pakai Honda, okey? Patutlah dia suka Honda. Siapa pakai Honda ni masyuk. Eh, saya nak bagi tahu kepada jantan-jantan kat luar sana tu. Alamak, jantan tu. Ataupun suami orang kat luar sana. Kalau kau beli Honda City, kau ambil yang paling tinggi. Lepas tu kau tak mampu beli baru, kau beli terpakai, tak apa. Kau round depan rumah dia. Kau pusing satu kampung. Kau kata Honda ni aku dah beli lama. 10 tahun yang lepas. 7 tahun yang lepas. Dia tak tahu kau beli si janda ni. Kau dah beli si janda, dia tak tahu. Lepas tu pula. Ni kehebatan Honda yang ada tersendiri yang dikatakan masyuk. Dia masyuk macam ni bah. Masyuk. Lepas tu dia stop kat situ. Sebab apa? I love you. Love you. Jom kita nak cerita pasal Honda yang terpakai. City V babe. V. Lepas tu kau cocok kat situ. Lepas tu kau cocok kat situ. Jangan tersalah cocok. Sebab apa? Kalau kau kena cocok waxing tu kan. Cocok sana, cocok sini. Kau akan rasa letih, lemas, lesu, lebiu. Guys, tadi bah, saya pergi ambil vaksin kan. Lepas tu tiba-tiba saya jadi lemas, lemah, lesu, letih, lebiu. Okey, jom kita cerita pasal Honda. Nama yang terkenal seluruh dunia. Honda, nama terkenal seluruh dunia. Yang kedua, yang dikatakan model ni yang boleh mengalahkan Vios. Tu Vios tu. Tengok Vios. Nampak tak Vios tu? Vios ni dugong. Sebelum Vios dugong ni, dia ada Vios yang dulu. Tapi tu lama sangat. Tetapi mungkin Vios dugong ni tak berapa lawa, babe. Kau tengok, babe. Kepala cium sama kepala. Mana yang lebih lawa? Cium, babe. Cium. Mana yang lebih lawa? Aku rasa Honda lah lebih lawa. Kau tengok. Lepas tu yang kedua. Yang ketiga. Ting. Kau tengok. Lepas tu mu dulu. Kau tengok tu mu dulu. Lawanya seketing kat belakang. Macam transformer. Nak terbang. Itulah ketiga. V. Lepas tu ada mu dulu. Lepas tu. Color. Putih-putih melati. Merah-merah delima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Kalau pakai kalau putih ni,
Dia kata kau baik hati. Beli warna putih, beli warna putih. Kau baik hati. Eh, Pak Haji, mana ada pakai baju hitam? Pak Haji pakai serban putih. Baju putih. Ha, baik hati kan? Ha, baik hati. Ting 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 ting. Yang kelima, sudah semestinya jenamanya H Honda yang membuatkan kau handal, yang membuat kau handal. Lepas tu, kalau kau digoda oleh si janda, kau jangan bergaduh-gaduh. Biar dua orang bergaduh. Ha, mana laki aku? Eh, laki kau laki aku juga. Mana laki aku? Laki kau laki aku juga. Mana kau letak laki aku? Eh, lah mana bagi laki aku? Eh, biarlah itu laki aku. Kau tengok tu. Mana laki aku? Eh, laki kau laki aku juga. Aku tengah cari dia sekarang ni. Aku tak tahu dia kat mana. Kat mana korang sembunyikan laki aku? Aku cakap aku tak tahu, tak tahulah. Mana laki aku? Bergaduh dia pasal laki. Laki dia pernah beli Honda. Dia tak tahu laki dia beli Honda terduda, terjanda. Jom, kita tengok harganya dulu. Ting 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 ting. Kau tengok, kau tengok. Honda City 1.5 modulo. Wow, siap siaga satu keliling baik. Lepas tu 2014. Ini model yang mengalahkan dugong tadi. Terlingkup dugong. Koyak, koyak bios. Ha, ting 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 ting. 2014 ni. Cantik ni. Kau tengok ni. Cantik kan? Harga sabar. Slo slo slo. Kita tengok daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Ting ting ting. Kau tengok, kau tengok. Ha, harga. Semua orang tanya Cik Din, tak payahlah kau kata harga without insurance. Sekarang kau bagi harga dengan insurance. Ha ni, Cik Din kan ada hidup hidup CDK. Hidup hidup CDK. Pasal apa? Kita bagi harga di atas jalan bersama dengan insurance. $55,000, babe. Ha, $55,000. Maka loan pun $55,000. Bermakna kau datang, kau bawa, kau datang, kau jumpa aku, kau goyang. Kau goyang, babe. Kau goyang, babe. Apabila kau goyang, kau ambil kunci, lolos. Apa yang kau ambil, babe? Apa yang kau kebayang? Hanya $680 sahaja. Bayar yang tu je. Tak payah nak bayar insurans lagi. Tak payah nak bayar tukar nama lagi. Tak payah, tak payah, tak payah, tak payah. Ah, biar bini kau yang duk bergaduh tadi. Mana laki aku? Mana laki aku? Ah, biar dia nak bergaduh. Kau pakai Honda. Kau cari yang lain pula, babe. Alamak, tersasul aku. Sorry, sorry, sorry. Tarik, tarik balik. Ah, jadi, tiada bayaran muka. Bulanannya $680 sahaja. Untuk orang-orang muda, gaji kau belum sampai 30 kan? Umur kau belum sampai 30. Belum sampai 32, 33. Dek, kau beli yang terpakai je. Orang tak tahu bahawa kereta ni adalah kereta terpakai. Masa dia as good as new, seperti baru. Dan bulanannya adalah $680 sahaja. Jom terus WhatsApp kepada saya. Adik-adik sayang, abang-abang handsome tu, WhatsApp kepada saya IC lesen depan belakang, payslip kau 3 bulan dan APS statement sahaja ke 012340-0034. Jangan lupa subscribe dulu yang bergaduh tadi. Rebut lelaki, subscribe dulu. Dan jangan lupa komen yang elok-elok. Share bersama dengan Cik Din Kanada. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, putih lawa, putih lawa, putih lawa. Ini dia putih lawa Honda City 2014. Nah, beli kereta tu nak riki-riki kereta. Nah, jumpalah Cik Din. Cik Din kan ada. Makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Bila